Hai. Welcome back again to Female Daily Network YouTube channel. Pastinya sama gue Imani dan gue Aga dan Pras. Oke, di kali ini kita bakal bikin tutorial cara bikin TikTok. Oke. Okay. Enggak lah. Guru TikTok. Nah, ini guru. Mahal guru. Gimana? Gerakan favorit lo coba. Gila, ini lagi mendunia banget ya TikTok ya di kantor kita especially. Nah, tapi tenang aja, ini masih related sama TikTok. Tapi sekalian nyobain satu produk yang lo berdua juga belum tahu kan? Belum. Tadi juga dia gak gue brief karena akan nyambung dengan TikTok. Waduh. Ini inspired dari 3 detik yang lalu ya, jadi gak apa-apa ya. Disuruh joget nih jangan. Iember. Waduh. Jadi buat yang penasaran produknya apa? Keep on watching. Oke, jadi kita bakal nyobain masker yang dibawain sama Kak Amal dari Korea. Thank you, Kak Amal. Wow, thank you, Amal. Jadi ini adalah semen peel off mask. Kenapa lo ketawa? Makanya ada toolsnya gak? Enggak. Enggak. Jadi ini katanya masker yang lagi hype di sana sih, kayak masker semen-semenan gitu. Tapi menurut gue lucu. Ini bikin pilek nggak sih itu? Oh iya, dia lagi pilek. Makin jayu sih di pulang dari Jogja. Pusing ya kepala gue, lagi sakit. Hadiah celengan kali ini. Iya kayaknya, pokoknya ini katanya lagi hype di sana. Terus gak bisa baca ingredients-nya juga kita karena bahasanya Korea. Terus kalau misalkan kita buka, ya ini cuma satu tube. Jadi kayaknya pakai tangan ya masing-masing ya teman-teman ya. Ini tuh ya peel off mask kayak biasa, cuman emang tadi gue sempat udah buka. Ya yang menarik dari dia ya warnanya aja sih abu-abu. Oh, ininya hitam. Dalamnya ininya abu-abu, iya tuh kayak semen oh, gini. Oh, ini abu-abu sih. Oh, iya benar. Gitu, cuman ya sejauh ini klaimnya nggak tahu apa tapi kayaknya mencerahkan. Gitu, sejauh setelah pakai ini gitu, cuman ya karena kita nggak tahu dan nggak bisa baca, gimana kalau kita langsung cobain aja? Oke, coba. Cobain aja. Oh, ya. Iya benar, Korea semua. Korea semua, benar-benar nggak ada bahasa Inggrisnya, samsek. Gitu, cuman ini katanya mencerahkan. Jadi kita langsung aja ke penggunaan produk gimana? Oke. Sambil gue nyari tahu nih sebenarnya ini produk apa. Perlu sih? Perlu cuci muka dulu gak? Emang lo belum cuci muka? Hah? Tadi Pras udah bersihin muka lo belum? Gue udah bersihin. Pakai apa? Pakai facial wipes deh di sana. Oh iya, coba ya. Ya udah bentar dulu ya guys. Oke, Aga sudah kembali dengan membersihkan mukanya. Baik. Boleh diambil Bapak kacanya di bawah? Oh di bawah. Hai. Nih. Ya. Pras dulu aja ya. Apa kenapa? Yang nyobain jangan gini. Emang kenapa? Lo dulu, lo taruh di sini dulu. Ah. Terus baru diolesin ke muka. Yang banyak deh kayaknya ini makanya. Soalnya ini peel off mask. Ya dikit ini banget, coy. Sabar dong. Ya sabar. Lo harus agak tebel ya. Menaruhnya di sini. Entar dulu. Iya, naruhnya di sini. Terus harus tebel ya. Jadi kayak semen sih kalau ini. Wah, dingin banget. Ambil aja, Pras. Yang banyak, Pras. Kalau habis masih ada banget. Truk molen. Truk molen apa? Kenapa gak di sini? Truk molen. Tadi gue nanya gitu. Sebenarnya enggak efisien sih kalau lo taruh di situ karena kan kita akan gini. Oke. Jujur boleh enggak? Apa? Dingin banget. Iya, dingin. Baunya kayak parfum cowok. Iya. Iya enggak sih? Hmm. Ya hidung lo mah udah bingung gue. Kayak gel gitu ya. Iya enggak sih? Wangi iya kayak gel. Wangi laki-laki sih. Iya, wangi laki-laki. Waduh. Enggak bau juga. Ya emang namanya semen, yang semen malah laki-laki. make sense. Ini klaimnya mencerahkan ya guys. Tolong tumpahin dong ke tangan gue. Tolong tumpahin, tangan gue udah basah. Ya. Yeah. Ini lo jangan sampai jatuh. Ribet banget teman-teman. Saudara-saudara. Diam. Udah. Sambal pakai. Karet dua. Oh jujur, harus agak banyak sih ini sebenarnya. Harus cepet gak sih? Kan peel off ya? Enggak. Iya jangan kena alis, ntar urut dulu alis kita. Yeah. Iya. Gue takut kena cetan. Iya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai dong. Ini aja gue udah ngeliat dulu. tumben. Lucu. Ini gak deketin sih, pasti lucu dah. Lo bahan yang enak ya gak ya? Oh bener nih, cerah nih. Agak lo ketipisan. Oh iya, oke siap. Gua tambah lagi. Emang bener ya kalau alisnya botak bisa lihat setan? Kata dulu sih. Iya, gue juga dibilang kayak gitu sih zaman dulu. Iya, kenapa ya? Apa relatednya? Pantesan orang sekarang pada gambar alis ya?
Padahal udah gak kuat gue. Pada takut dia kagak kuat dia mau. Iya, gua gak kuat. Ampun deh, gua gambar aja deh. Kenapa ya mitos-mitos zaman dulu? Coba mitos zaman dulu apa yang paling aneh yang pernah lo dengar? Jangan keluar maghrib-maghrib. Ntar diwo kabur. Iya, nanti sama itu kan. Iya, ih, serem banget sih itu. Itu serem banget loh, itu doktrin yang serem banget loh. Serem banget, lu pasti pulang. Yang paling aneh? Makannya harus habis, kalau enggak ayamnya mati. Pernah ngedenger gak sih? Oh, keluarga lo aneh. Gue gak pernah denger. Setahu gue, makannya dihabisin nanti ayamnya mati. Lah gue gak punya ayam. Kalau gue, kalau gue yang gue dulu percaya banget ya. Apa? Nasinya habisin kalau enggak nangis. Oh, nasinya nangis. Iya. Dewi Sri-nya nangis, Dewi Sri. Dewi Sri. Nah, nah, itu jangan cerita dongeng itu loh, yang nasi, cara terbentuknya nasi. Ya gue ketiduran, harus diceritain. Gue bener-bener gak tahu Dewi Sri siapa. Apalagi ya mitos aneh ya yang zaman dulu orang tua suka doktrin. Jangan ini, apa jangan sering bolos ntar gak naik kelas. Ya emang itu bener, Cumi, itu bener. Apa ya, coba gue yang aneh apa ya? Oh gue tahu apa. Apaan, apa lagi? Jangan duduk depan pintu. Ngempitin. Ntar setan sesuatu gitu. Iya gak sih, setan ngapain sih kok? Setan nongkrong bareng. Setan nobar. Sama ini jangan bawa, jangan pakai payung dalam rumah. Iya, iya. Itu apa ya? Kayaknya gue pernah denger deh. Sambar petir. Tadi bilang aneh apa ya? Iya sih, dibilang aneh bener sih. Sambar petir, iya, ya? Sambar petir. Padahal enggak related loh itu. Kalau lagi ada petir jangan deket-deket kaca. Kenapa? Bener, kenapa? Bener. Sambar ya? Bener. Oh iya, tapi itu bener. Itu fact. Kesamber. Oh, oke. Okay. Oh, itu bener ya? Kan cermin pernah antar listrik. Oh, gitu. Oh, pinter juga lo. Selain dia nganterin listrik, nganterin apa lagi? Kurir. Iya, Gojek enggak, makanan enggak, bensu, geprek. Tapi yang paling penasaran menurut gua yang mitos kalau tali pocong itu. Ah, apaan sih? Enggak mau. Yang itu gua, yang enggak mau. Iya. Gua enggak mau ngomongin yang gitu-gitu, yang sumpah. Tali pocong enggak boleh pakai tali rap ya. Gak mau, takut beneran, gak mau. Gue gak berani yang kayak gitu-gitu. Tahu gak mulai sama sih tuh. Tahu kan gue ngomong mitos zaman dulu. Itu mitos juga. Gak mau yang setan, benar, yang ini aja, yang lucu-lucu aja. Eh, buat teman-teman yang tahu mitos-mitos zaman dulu, komen di bawah ya. Iya. Biar kita bisa bacain nanti, iya gak sih? Apalagi sih? Lo masih ketipisan gak? Oh, kasih ketipisan. Ini kan buat di peel off. Ini boleh gerak gak sih? Boleh, boleh, boleh kok. Dia kayak... Ini jidat gue belum terlalu basah. Pras, jujur lo udah super duper. Ini masih kelihatan kulit gue cuy. Ini pas banget nih takaran air mas pasirnya. Sama pas, iya cemen pasir sama air. Pas banget ini. Muka lo sih udah mirip sih. Oke, jadi ini setelah penggunaan produknya ya. Apa yang kalian rasakan terlebih dahulu? Kena rambut lagi. Apa yang kalian rasakan? Coba. Dingin. Gue ngerasa dingin banget sih, gue setuju. Kaku-kaku. Ya yeah, of course lah, namanya juga peel off mess. Apalagi? Sabar dong, Manu, jangan ngegas. PMS, PMS, sorry, PMS, PMS. Ini namanya juga. Gue suka maskernya. Karena warnanya laki-laki abu, banget abu, ya. Gosok, iya gosok. Kenapa? Abunya gosok. Abu gosok. Oh. Aduh, gue tuh lagi flu berat, guys. Iya. Gue lagi flu berat banget. Terus apa lagi yang kalian rasakan sebelum kita nerima challenge dari teman-teman semua? Nggak tahu sih. Udah nunggu efeknya. Iya, nunggu efeknya sih gue juga. Dingin sih yang paling signifikan ya. Baunya nggak mengganggu. Bikin gatel, nggak bikin. Iya, nggak bikin gatel. Baunya nggak mengganggu juga. Wangi, wangi. Wanginya gentle. Sama ini tuh sebenarnya agak kalau gue sih pribadi ini laki-laki nggak malu gitu makanya ngerti gak sih lo? Yang kan, gak malu kan di dalam kamar. Tapi maksudnya kan biasanya ini maskernya kalau lu keluar-luar juga malu. Enggak, gue cari keluar. Enggak keluar. Oh, pake boleh gini. Tuh challenge gitu ya? Iya. Kok lu shock gitu kayak? Iya. Lo idenya buruk. Kan? Tambahin megang ember. Tambahin. Tap 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 tap. Gini gak sih? Iya. Ya gue udah bener gue. Gak bisa. Ini. Oke, gue bisa. Kemana dulu? Jalan. Yeay.
kayak di seragam, kanan kanan kiri kiri kanan dulu, oke okay. Kanan dulu kiri, oke okay, gue udah bisa, oke okay, gue udah bisa, oke okay, gue udah bisa. Belum. Gue udah jago, gue udah jago. Anjir kayak ujian ya. Kayak ujian ya. Yeay. Berhasil satu TikTok, ayo. Kali lagi latihan nih. Bentar lagi kering nih. Oh masih belum lagi. I just keep on satisfied through the weekend. Tuh, dua. Hey, deh eksekusi ya. Oke, ini waktunya kita melepas peel off masker ini. Kok lu di tangan dulu sih? Cerah. iya loh tapi. Tuh, coba tuh, gelap kan? Iya emang gelap, belakang tangan lo coba nih. Sekarang kita... Ih, serem banget deh, tuh liat deh. Oh iya. Serem banget kan? Ih, gak mau ah, kayak gitu takut. Dari atas. Gak mau gini-gini. Eh kayak nyobek kertas, Om. Oh, by the way ini tuh ini, bagusnya apa? Apa? Gak copot-copot. Oh iya iya. Tahu iya. Tau gak sih lo? Merapat semua iya, ya. Iya, jadi gak ribet gitu lo nyopotnya. Gak copot juga. Wow. Bentar nih, kita nanti lihat hasil. Oh jujur, rambut gue ketarik, aww! Oh rambut muka? Rambut gue nyangkut lagi coy. Sakit ya? Sakit ini kan? Bener rambut cambang. Sakit. Awas lu kaget lu kalau gue udah kecopot. Aduh alis lo coy. Coy, alis lo coy, jangan bercanda coy. Gak. Sumpah buat banget ini. Gak, sini gue bantuin copot, gak, itu agak emergensi siang loh. Sini, ngadep gue, sorry, maaf ya, gue megang pala. Ya, mentang-mentang bukan lu yang narik, seenaknya juga. Enggak, seenaknya, ini gue selamatin yang ini, sumpah. Yang ini gue selamatin, demi Allah. Jujur alis lo ketarik, yang ini gue belum. Bunyinya metak-metak coy. Dah, lanjutin lagi sama sendiri. Alis lo kecabut by the way di sini. Oh iya. Ya kan? Mumam habis ini. Di ininya di di sebelah sini udah hilang nih. Iya. Sumpah, ini di masker lo ada bulunya kecabut. Ada yang hilang. Lanjut ini. Ya, hilang ini. Mana dia tuh? Ini demi Allah hilang. Demi Allah hilang. Nih, lihat deh di sini adanya. Nih lihat nih. Ini. Banyak. Ya. Serius buruan, lo tarik dulu semuanya biar nggak makin kering. Kayaknya harus ambil air deh ini. Bunyi kletek-kleteknya itu bukan apa-apa, emang rambutnya. Iya, emang rambutnya nggak cabut. Ya, jadi sekarang lo memberikan nilai dulu, Pras. Penilaian. Berapa ya? 7,5 lah. 7,5. Lo gak? Ya karena alis gue kecabut ya. Trauma ya. 6,5 ya. Gue 7 sih untuk produk ini sebenarnya. Karena apa yang lo rasain abis pakai produk ini? Kering banget sih. Gue setuju banget, kering banget, parah. Apalagi kulit muka gue kering kan, agak sih oily. Iya kan? Jadi lo enggak ngerasa kering kan pasti? Tapi gue kayak ngeliat ada garis-garis bekas tadi, guys. Coba deh. Iya kan? Garis-garis bekas kerutan tadi. Iya kan? Jadi banyak ini di kalau jadi di bagian... banyak kerutan ya. Iya. Kan iya. Pakai, terus kita ketawa-tawa. Jadi ada bekas ketawa-tawanya. Iya, jadi ada bekas itu. Enggak, tapi boleh jujur enggak? Apa? Cuma di muka lo. Di muka gua doang? Iya, di muka gua enggak ada. Apa karena gua tipis kali ya? Apalagi tebel makanya. Iya, makanya gua pakai tebel nih. Iya sih benar. Di muka gua doang enggak, tapi blur kan? Iya, tapi benar. Nah, kalau gua tuh kering banget sih. Benar-benar kering banget. Itu tapi yang kayaknya... tuh merah.
Iya, soalnya lu ada yang maksa kali. Iya, emang nggak terlalu halus. Iya, gua nggak nyopotnya nggak halus-halus karena ya nempel banget. Aga tadi alisnya kecabut kan. Cuman memang kalau misalkan dia klaimnya mencerahkan. Mencerahkan, ini mencerahkan kategorinya menurut gue sih. Jadi ini kalau misalkan kita bertiga mau ngasih ini lulus apa nggak lulus nih? Lulus sih. Kalau menurut gue lulus sih, karena sesuai klaimnya sih, cuman ya memang lebih hati-hati aja. Iya, lebih hati-hati aja, jangan sampai nempel di rambut. Karena ini pas di rambut agak ribet banget jadinya. Terus, lo tau nggak sih pernah ada di Instagram tentang orang yang beli masker di luar negeri gitu? Gue lupa, kayaknya di Target atau di mana gitu dia beli, terus sampai alisnya benar-benar botak. Sampai kecabut, sampai merudul. Iya, merudul. Merudul kain. Sampai kayak cabut gitu gara-gara. Adalah ya merudul. Iya, sampai akhirnya dia kayak shock gitu, terus akhirnya kayak kalau enggak salah si produk itu kayak sempat di-ban gitu. Oh, karena itu. Iya, karena emang ternyata benar-benar yang nyabut maskernya tuh sampai nangis. Halus gitu. Sampai nangis karena sakit banget, terus alisnya juga kecabut gitu. Dan tadi kita mengalami alis agak kecabut ya. Iya, walaupun itu tadi tuh menurut gue lengket banget, cuman masih lengket aja gitu. Padahal maksudnya dia gak terlalu tebel, yang tebel gue ya. Itu dia makanya, atau cuma memang gak bisa tipis. Gue juga gua cabut juga nih. Mungkin dia gak kena rambut karena Iya sih, bener. Tadi dia lo kena rambut juga. Iya. Gue juga kena rambut nih. Oke, berarti jadi kita nyatakan nih produknya lulus trial and test apa enggak? Lulus. 1, 2, 3. Lulus! Dia emang tetap sesuai klaimnya mencerahkan. Namun ya itu dia, emang ada minusnya pastinya ya. Kayak muka gue jadi kering banget sekarang, alis agak kecabut. Gua kering banget di bagian kering sini. Banget jadinya mukanya. Tapi overall ya buat kalian yang mau mencerahkan instan, bisa sih sebenarnya pakai produk ini ya. Langsung pakai hydrating. Abis itu semprot hydrating toner, betul banget. Nah, harganya kita nggak tahu di mana dan juga pembeliannya beli di Korea. Jadi buat kalian bisa langsung mungkin cari-cari online shop ataupun search aja di Google pembelian semen peel off pack. Jadi dari Mi Factory. Mi Factory. Yes. Jadi bisa langsung cari aja dan beli juga online. Oke deh, terima kasih. Anjir muncrat. Oke, thank you. Thank you for watching. Jangan lupa apa? Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa apa lagi? Jangan lupa nyalakan lonceng. Oke, jangan lupa apa lagi? Download FDF. Yes, bener banget. Dan juga komen di bawah yang banyak produk apa lagi yang harus kita cobain. Supaya tetap ada tried and tested bersama Aga dan Pras, ini orang-orang yang selalu kalian cariin. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. See you guys next time. Bye.